kabar sedulur semua? Lama tak jumpa. Kali ini aku berada di Denpasar Utara, tepatnya di Desa Pebuyangan. Di sini suasananya sangat indah sekali, Lur. Seperti apa keseruannya? Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Let's go! Let's go, Lur. Gaspol pokoknya. Wow, 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 piye kabare, Lur. Semoga apik-apik wae yo, wah indahnya cuaca sore ini. Salam dari Pulau Bali. Hari ini aku mau berpetualang, Lur. Walaupun kantong bokeh dan kepala cenat-cenut, aku tetap berpetualang demi sedulur yang di rumah, kurang baik gimana lagi aku, Lur. Seperti apa keseruan hari ini? Tetap saksikan terus yo, Lur, ojo lali di like, komen dan subscribe, karena subscribe itu gratis, jangan pelit, Lur. Sekali lagi jangan pelit. Wow, wow, wow. Setibanya di sini, aku disajikan pemandangan yang sangat indah sekali, Lur. Di sini berbagai macam ada jenis tanaman dan terlihat Pak Tani sedang merawat kebun yang ada di sekitar. Terlihat Pak Tani sibuk merawat bunga pacar, sedangkan di sana juga ada aktivitas Pak Tani. Tetap ikuti keseruannya. Come on, suhu-suhu, jos. Iya ya. Alright, Lur, suhu-suhu jos, wow, 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 pemandangan iki very, very beautiful, sangat indah dan wah indahnya. Kepala cenat-cenut pun hilang seketika. Sungguh view yang menakjubkan, Lur. Oke, Lur. Selain bisa menikmati pemandangannya yang sangat indah, sedulur juga bisa di sini jogging di pagi hari, Lur. Sambil menikmati udara yang segar sekali. Tapi ingat, jika sedulur berkunjung ke sini, tetap jangan membuang sampah sembarangan. Oke, wow, 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 wah indahnya. Memang pemandangan yang sangat indah di Desa Pebuyangan Denpasar. Ojo lali, Lur, jika berwisata kemanapun tetaplah jaga kebersihan dengan cara tidak membuang sampah plastik sembarangan. Jika ente membuang sampah plastik sembarangan, gue bogem pala lu, hehe, bercanda, Lur. Selalulah jaga kelestarian alam dengan lebih bijak, Lur. Mari kita bersama-sama untuk membuang sampah pada tempatnya, oke, Lur. Begitu indahnya pemandangan serta segarnya udara yang ada di Desa Pebuyangan Denpasar iki, Lur. Sungguh petualangan yang sangat mengesankan sekali hari ini. Tak hanya itu, aku pun di sini melihat warga yang melakukan aktivitas olahraga atau jalan santai di kawasan yang indah ini, Lur. Warga setempat pun sangat ramah akan kedatanganku. Sungguh indah dan wow, 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 wah indahnya Desa Pebuyangan Denpasar. Kali ini terpantau di sini ada tanaman bunga pacar air dan bunga tunjung yang sangat subur. Wow, 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 wah suburnya. Sangat cantik sekali tanaman bunga milik warga setempat di Desa Pebuyangan, Lur, dan tak heran tempat ini menjadi daya tarik oleh warga setempat untuk melakukan aktivitas berolahraga. Selain ada bunga pacar ataupun bunga tunjung, di sini juga terdapat tanaman pandan. Baik itu pandan ini cocok untuk sebagai bahan dasar makanan, tingginya kurang lebih 1,5 meter, bahkan mencapai 2 meter. Terlihat tanaman pandan di sini sangat subur sekali. Suhu-suhu jos. Sungguh petualangan yang sangat mengesankan. Destinasi di Desa Pebuyangan iki menjadi salah satu destinasi terfavorit Lur. Kapan lagi Lur bisa menikmati pemandangan sebagus ini? Mari manfaatkan waktu sebaik mungkin, Lur, untuk menikmati pemandangan yang bagus iki, Lur. Walaupun sore ini perutku keroncongan, semangatku berpetualang takkan terhenti, Lur. Dan ingat sekali lagi, Lur, jangan pelit untuk like, komen, dan subscribe sekarang juga, Lur. Ojo lali yo. Dukung terus channel ini semakin berkembang biak, Lur, agar aku bisa semangat lagi berpetualang ke tempat selanjutnya.
agar sedulur tidak ketinggalan video yang bagus, ciamik dan amazing dari aku. Pokoknya top marko top deh luur. Terlihat juga saluran irigasi para petani yang dikelola sangat bagus oleh petani setempat. Sore ini aku mengelilingi kawasan lainnya lagi luur. Aku pun sangat senang dan wow 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 hari ini di sini dan wah indahnya. Beruntunglah bagi Anda yang tinggal di Indonesia, karena negeri kita ini menyimpan berbagai keindahan alam dengan pemandangan terbaik di dunia, mulai dari gunung, lembah, pantai, danau dan air terjun semuanya bisa kita temui di Indonesia. Jayalah negeriku tercinta ini. Selain menikmati panorama alam, di sini juga aku bisa melihat layangan yang gede di udara luur. Sayangnya temanku Dekendra sang maestro tidak bisa ikut berpetualang dengan kulur, ya gimana lagi mungkin dia sibuk lur, semoga next time dia bisa ikut pasti asyik. Dan sayangnya suhu legend master kita Dekendra YouTube nggak ikut kesini lur. Karena apa? Karena di sini juga ada layangan yang sangat gede sekali. Wow 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 wow. Ya layangannya. Layangan bebean ngindang di udara. Wow wow wow. Wow wow wow, sungguh indah dan wah indahnya sore ini. Desa Peguyangan menawarkan pemandangan hamparan sawah yang sangat menarik ini lur, pokoknya sangat indah dan menyejukkan mata, tempat yang sangat indah dengan pemandangan alami dan udaranya yang sangat segar di pedesaan ini lur. Di sini aku pun bisa bersuap foto sembari mengabadikan momen yang sangat berharga ini lur. Seolah membuat liburan lebih menyenangkan dan berkesan, jika Anda sesekali ingin memanjakan mata dengan hijaunya sawah dan menghirup udara segar bebas polusi daerah ini wajib Anda kunjungi lur, yang terpenting jangan membuang mantan sembarangan. Maksudnya jangan membuang sampah sembarangan. Oh ya lur, tenggorokanku haus ini. Aku capek ngomong lur, hahaha. Di sini juga terlihat Pak Tani memanen bunga pacarnya dan siap dijual di pasar. Tentunya bunga pacar ini sangat bermanfaat sekali untuk kebutuhan manusia. Demikianlah petualanganku di Desa Peguyangan. Jika kalian suka dengan videoku ini, tetap di like, komen, dan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, silakan di subscribe, jangan malu-malu karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wow wow wow.